Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Imam Syahroni, salah seorang YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Baik teman-teman semuanya yang luar biasa, pada kesempatan video kali ini saya mau sharing tentang jenjang karir bisnis NASA. Kali ini saya share tentang tabelnya ya teman-teman. Kalau penjelasan jenjang karir bagaimana meraih peringkat distributor, manager, silver manager dan lain-lain seterusnya, itu saya sudah buatkan videonya. Silakan simak di playlist yang ada di atas ya teman-teman. Untuk kali ini akan lebih singkat dan lebih jelas dan lebih Anda bisa memahami gambarannya. Silakan ikuti videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan memberikan like-nya, komen-nya, maupun subscribe-nya, maupun telah bersedia men-sharekan video yang ada dari channel ini. Semoga dukungan apapun yang telah teman-teman berikan kepada channel ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang luar biasa, yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Dan buat teman-teman semuanya yang baru masuk di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video yang diupdate dari channel berikut, channel ini berikutnya, dan juga tidak ketinggalan giveaway yang saya selenggarakan dari channel ini. Oke, kita masuk ya teman-teman. Ini adalah tabel jenjang karir. Jadi penjelasan jenjang karir bisnis NASA di dalam bentuk tabel ya teman-teman. Ya, kita mulai dengan peringkat distributor. Distributor adalah peringkat, sebuah peringkat dasar di NASA ya. Ketika Anda bergabung ya teman-teman, kalau yang sudah bergabung ya, yang baru bergabung sampai akumulasi 4999 PV, maka itu masih peringkatnya distributor ya. Jadi peringkatnya D ya teman-teman. Peringkat ini belum ada sertifikat maupun PIN dari PT NASA, yang ada cuma dibuktikan dengan bukti kartu distributor, kartu member yang warnanya merah putih ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini berikutnya adalah peringkat manager teman-teman. Ini adalah akumulasi omset PV minimal 5.000 selama menjadi mitra usaha NASA. Jadi dari awal bergabung sampai menjadi mitra usaha NASA, kalau sudah mencapai 5.000, maka Anda mencapai meraih peringkat manager namanya teman-teman. Itu sudah mendapatkan PIN dan sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur PT NASA Bapak Ana Indra Kusuma ya teman-teman. Ini bisa diraih dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan mungkin 5 tahun juga boleh teman-teman, asal kartunya tidak mati ya teman-teman. Tapi kebangetan banget kan kalau sampai 5 tahun. Teman-teman yang saat ini luar biasa, yang serius mengembangkan bisnis ini, bahkan ada yang 2 bulan saja sudah bisa meraih peringkat manager. Jadi mengumpulkan akumulasi poin dan poin pribadinya dan poin beserta grupnya juga sampai mencapai akumulasi 5.000 PV ya teman-teman. Kemudian peringkat berikutnya adalah silver manager. Silver manager ini bisa diraih dengan dua kaki ya teman, dua kaki masing-masing, satu kaki silvernya, satu kaki silver, satu kaki manager, atau diraih dengan tiga kaki. Ini tabelnya seperti ini ya, diraih dengan tiga kaki masing-masing kaki ini manager, ini silver manager maka teman-teman ya. Kemudian peringkat berikutnya adalah gold manager ya, ini GM, itu ditulis dengan peringkat GM. Itu GM ini bisa diraih dengan dua kaki, yang satu GM dan yang satu SM teman-teman, atau dengan tiga kaki, yang satu gaya SM. Jadi ketiganya adalah dalam peringkat SM, maka Anda menjadi GM teman-teman. Atau bisa juga diraih dengan 6 kaki teman-teman, 6 kaki masing-masing kaki ini manager semua, maka Anda juga bisa meraih peringkat gold manager teman-teman. Dan peringkat gold manager ini kalau Anda kualifikasi dalam 3 bulan, maka Anda sudah punya hak untuk mengajukan stokis teman-teman. Untuk bagaimana caranya mengajukan stokis, silahkan simak juga videonya di atas, itu ada teman-teman ya. Kemudian peringkat berikutnya adalah pearl manager. Pearl manager itu bisa diraih dengan dua kaki ya teman-teman, dua kaki masing-masing PM, satu GM. Yang satu PM, satu GM, atau ini PM, ini GM, nggak apa-apa ya teman-teman. Itu sudah bisa PM aja, salah satunya PM, salah satunya GM. Atau dengan tiga kaki, masing-masing kaki GM, GM, GM semua ya teman-teman. Itu peringkat male manager, maka sudah bisa diraih. Atau dengan enam kaki, masing-masing kaki peringkatnya silver manager, maka Anda juga bisa meraih peringkat pearl manager teman-teman ya. Itu peringkat pearl manager ya teman-teman, sesuai tabel ya. Ini kemudian adalah peringkat Emerald Manager. Emerald Manager
ini mulai hanya bisa diraih dengan 3 kaki ya teman-teman. Emerald Manager bisa diraih dengan 3 kaki, PM semua, harus PM semua teman-teman. Jadi nggak bisa dengan 2 kaki ya, mulai peringkat Emerald ini tidak ada yang 2 kaki. Kemudian atau dengan 4 kaki, ini bisa diraih dengan 4 kaki masing-masing GM atau masing-masing GM semua maksudnya ya. Ini GM, ini GM, ini GM, ini GM teman-teman ya. Kemudian Diamond Director, ini adalah peringkat yang luar biasa. Kemudian DD ya, saya disingkat dengan DD itu. Ini bisa diraih dengan 3 kaki, masing-masing kakinya Emerald, Emerald, Emerald. Maka Anda sudah bisa mencapai meraih peringkat Diamond Director teman-teman. Kemudian bisa diraih juga dengan 4 kaki, masing-masing kakinya PM, 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 PM. Maka ini sudah bisa DD. Kemudian bisa juga dengan 5 kaki, masing-masing kaki ini GM, ini GM, ini GM, GM, GM semuanya. Jadi maka kalau Anda punya 5 kaki GM, maka Anda meraih peringkat Diamond Director di bisnis NASA teman-teman. Kemudian peringkat Executive Diamond Director. Executive Diamond Director bisa diraih dengan 3 kaki, masing-masing kakinya harus dengan diamond, ini diamond, ini diamond. Atau dengan 4 kaki ya, 4 kaki, masing-masing kaki itu emerald, 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 emerald teman-teman. Atau dengan 5 kaki, masing-masing kaki PM, 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 PM. Atau dengan 6 kaki teman-teman, 6 kaki, masing-masing kaki ini GM semua, ini GM, 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 GM semua. Maka Anda meningkat tingkatnya Executive Diamond Director teman-teman. Kemudian peringkat berikutnya adalah Diamond, Double Diamond Director teman-teman. Ini bisa diraih dengan 3 kaki, masing-masing kaki Executive Diamond, Executive Diamond, Executive Diamond. Ini penjelasannya dari sini ya. Atau dengan 4 kaki, masing-masing kaki Double Diamond Director, Diamond Director, Diamond Director, Diamond Director, 4 kaki. Kemudian bisa dengan 5 kaki, masing-masing Emerald, 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 Emerald semuanya. Maka tanda Double Diamond Director. Atau dengan 6 kaki teman-teman, 6 kaki ya, 6 kaki, masing-masing kaki ini PM, PM semuanya ya. Maka Anda sudah meraih peringkat Double Diamond Director. Kemudian peringkat yang terakhir ya, terakhir itu Crown Diamond Director. Bisa diraih dengan 3 kaki, masing-masing kaki Double Diamond, ini Double Diamond, ini Double Diamond. Maka Anda bisa meraih peringkat Crown Diamond Director. Kemudian bisa juga dengan 4 kaki, ini EDD, NDD, EDD atau Executive Diamond, masing-masing Executive Diamond, maka Anda Crown Diamond Director. Atau dengan 5 kaki DD ya, EDD, 5 kaki Diamond Director, Diamond Director, Diamond Director, Diamond Director, Diamond Director, maka Anda peringkatnya adalah Crown Diamond Director. Atau dengan 6 kaki teman-teman, bisa juga dengan 6 kaki, masing-masing kaki peringkatnya Emerald, harus ada emeraldnya di 6 kaki. Maka Anda terpaksa harus naik peringkat Crown Diamond Director dengan mendapatkan semua hak bonus yang ada di NASA, tentu juga dengan syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Karena masing-masing bonus di NASA semuanya ada syaratnya teman-teman. Itu tabel jenjang karir berdasarkan peringkat ya teman-teman. Kemudian kita masuk dengan tabel jenjang karir ini berdasarkan omset PV ya. Dengan omset saja bisa meraih peringkat-peringkat tertentu. Ini peringkat yang bisa diraih dengan omset adalah peringkat distributor, yaitu akumulasi 4.999. Kalau Anda bersama grup Anda masih di akumulasi 4.999, maka Anda peringkatnya adalah distributor ya. Kemudian M, manager, yaitu akumulasi omset PV, omset PV minimal 5.000 poin. Jadi akumulasi 5.000, maka Anda sudah naik peringkat manager teman-teman. Kemudian SM, SM ini bisa diraih, SM ini singkatan dari Silver Manager, bisa diraih dengan 5.000 poin dan ada minimal 2 kaki yang 1.000 ya teman. Jadi 2 kaki 1.000, misalnya total semuanya 5.000 poin, kemudian ada ini 1.000, 1.000. Misalnya yang lainnya 500, 500, 500 semua, asal semua di total 5.000, maka sudah bisa Silver Manager teman-teman. Kemudian ke peringkat yang berikutnya adalah Gold Manager, bisa diraih dengan omset ketika Anda memiliki omset 10.000 poin dengan minimal memiliki 2 kaki yang 2.000 teman-teman. Ini syarat wajibnya ya, harus ada 2 kaki yang 2.000. Misalnya ada yang kaki ini 2.000, yang ini 2.000, kaki yang lain 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, itu juga boleh. Atau 100, 100 pun juga boleh, asal total semuanya harus 10.000 poin teman-teman. Ini yang perlu diingat, total semuanya harus 10.000 poin ya.
Kemudian pearl manager juga bisa diraih dengan omset, teman-teman ya. Kalau Anda memiliki omset besar, bisa diputar sedemikian rupa hingga meraih peringkat pearl manager. Caranya adalah dengan ketika Anda memiliki omset 20.000 poin, maka minimal Anda harus memiliki dua kaki yang 5.000, teman-teman. Minimal ini 5.000, yang ini 5.000. Peringkat nggak diutamakan, yang penting ini 5.000, ini 5.000. Yang lainnya 1.000-1.000 juga boleh. Jadi entah Anda memiliki 1.000 kaki dengan omsetnya berapa, itu asal total semuanya 20.000 dan masing-masing di dua kaki ini harus ada yang 5.000 PV. Makanya peringkat Anda adalah Pearl Manager. Kemudian peringkat berikutnya adalah Emerald Manager. Emerald ini adalah peringkat terakhir yang bisa ditempuh dengan omset, teman-teman, yaitu memiliki tiga kaki dengan masing-masing omsetnya 10.000 PV, ini 10.000 PV, ini 10.000 PV. Ini dalam satu bulan ya, teman-teman. Kalau ini 10.000 di bulan pertama, ini 10.000 bulan kedua, 10.000 bulan ketiga, maka belum emerald, teman-teman ya. Jadi kalau Anda memiliki omset pribadi 30.000 PV, bisa diatur sedemikian rupa hingga Anda bisa meraih peringkat Emerald Manager. Ini bisanya kalau teman-teman bisa deal proyek dengan kekuatan 30.000 PV, maka bisa diatur sedemikian rupa hingga mencapai meraih peringkat Emerald Manager, teman-teman. Tentunya konsultasikan aktif selalu pada upline leader Anda, teman-teman. Itu sangat-sangat penting di bisnis ini, karena kalau Anda menjauh dari konsultasi kepada upline Anda, maka Anda akan lebih lama menjalani bisnis ini, teman-teman. Saya jamin akan lebih lama, teman-teman. Karena kalau Anda konsultasi kepada upline, upline itu kan memang sudah membuktikan langkahnya dan sudah terbukti sukses di bisnis ini, maka untuk bisa sukses akan lebih cepat kalau Anda mau konsultasi kepada upline Anda. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman dapat manfaat dari video ini, silakan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Akhirnya, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.